Kapolda Jambi Irjen Pol Muhlis AS didampingi Wakapolda Jambi Charles Bonardo Sadatuo Nasution dan jajarannya meresmikan gedung baru Polres Tanjung Jabung Barat yang bertempat di Mapolres Tanjung Jabung Barat. Acara tersebut diisi dengan penandatanganan 5 prasasti, yaitu renovasi rumah dinas Kapolda Jambi, Mapolres Tanjung Jabung Barat, kawasan pelabuhan, Klinik Pratama Satbrimob Polda Jambi, dan Poliklinik Bayangkara Polres Tebo. Irjen Pol Muhlis AS mengatakan, Mapolres Tanjung Jabung Barat merupakan polres dengan bangunan gedung terbaik di jajaran Polres Jambi yang merupakan sumber dari DIFA, Mabes Polri, dan APBN dengan adanya hibah dari pemerintah daerah dan berharap semoga hal ini dapat meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas kepolisian, melayani masyarakat, serta menjadi penyemangat dalam bertugas. Dari Jambi, Sobri, Tribrata TV, salam Tribrata.